Assalamualaikum, selamat sore sahabat-sahabat Merpati FMP. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan gerbek kandangnya Mas Yanto. Nah, yang kemarin juara dengan burung namanya Innova. Nah, Innova itu kayak diesel. Jadi kalau terbangnya itu semakin lama itu semakin istimewa. Oke ya, habis ini kita tunggu Mas Yanto. Baru siap-siap. Nah ini sore, suasananya seperti ini nih teman-teman. Wow, banyak kan yang latih. Kebetulan Mas Yanto punya lapak ya depannya, jadi kalau sore banyak yang latih di sini juga. Sambil nunggu Mas Yanto, kita sampingi teman-teman dulu. Ayo. Dengan Mas siapa ini? Mas Bowo. Mas Bowo coba. Mas Bowo, ini namanya Mas Bowo. Sama Mas siapa nih? Mas Bejo. Mas Bejo. Ini siapa namanya? Wayan. Jangan lupa subscribe juga dong, ya kan? Pegang HP, hari subscribe nanti. Nah, ini kebetulan Mas Yantonya udah ada nih. Nah, oke ya. Itu belum itu, Bos. Ini? Itu yang duduk itu belum ya. Iya. Ada dulu lah. Ini master juga. Sekarang Mas Sugi ya. Iya. Mas Sugi teman-teman. Pemain Merpati juga burungnya Soluna istimewa. Nanti ada saat ya kita lipat. Kalau lompat bisa tinggal. Oke, ini Mas Yanto. Mas, selamat sore. Selamat. Sebelumnya minta kenalan dulu dengan teman-teman Merpati FMP ini. Nama lengkapnya siapa? Rianto. Rianto, lokasinya di mana nih, Mas? Lokasinya ada di Kerep. Desa Kerep ya? Desa Kerep, Kemiri. Nah, tepatnya di Lapak Cakra ya, Mas Yanto ya. Oke, kemarin burungnya juara. Kita langsung lihat. Burungnya namanya siapa ya kemarin ya? Innova. Innova. Nah, gini burungnya. Ayo. Nah, review lihat kandangnya dulu, Mas. Nih, kandangnya nih. Tuh. Banyak bibit. Banyak. Burungnya coba mana? Innova ya ini. Wah, burungnya Innova pantas makanya. Wih, masih giring ya. Hari Senin masih giring. Coba lihat ya, Mas Yanto. Ini burungnya namanya Innova ya, Mas Yanto. Ternyata saya baru tahu kalau ini mata Jawa. Nah, nih. Kemarin tak kirain kecil loh, ternyata mata Jawa. Nih. Nah, burungnya gede ukurannya nih, teman-teman. Gede. Ekornya modelnya nyendok nih. Nah, nyendok. Ya. Warnanya pelumbung terampe. Sisalar 7 ya, Mas Yanto ya. 7 ini sekundari tebel banget ini teman-teman, tebel. Jadi kemungkinan lambung tingginya ini gampang lambung tingginya. Badannya keker ya Mas Yanto. Mas Yanto, kalau boleh tahu ini burung baru atau burung udah lama nih? Burung baru, baru piye rampasan itu baru sekali. Oh, baru rampas satu kali teman-teman. Ini jadi karena burungnya itu dulu beli atau dari mana? Beli dari Wonosobo. Ternyata burung bursa transfer dari Wonosobo. Dari Wonosobo ini berarti ya Mas Yanto ya. Wah, istimewa ini. Udah lama di sini nih burungnya? Belum, masih 2 bulan lah. Masih 2 bulan ternyata langsung juara di sini. Kalau boleh tahu darahannya apa ini Mas Yanto? Kalau boleh tahu nih. Darahnya diamond. Diamond? Kres belis, keranda belis. Darahnya diamond ketemu sama darah belis. Burungnya Pak Komandan Yanto. Pak Komandan Yanto juga di sana? Komandan Yanto juga di sana. Nah, ternyata ini. Ternyata di sana pemiliknya, peternaknya juga namanya Pak Yanto juga. Komandan Pak Yanto di sana. Oke ya. Wih, ini burungnya keker. Kalau boleh tahu prestasi ini baru sekali ini ya di sini ya? Baru sekali, baru turun 2 kali. Lomba. 2 kali lomba langsung juara satu. Nah, nanti videonya teman-teman bisa lihat juga di postingan saya sebelumnya waktu final ini mewah sekali. Sebelum final juga istimewa kerjanya ini. Oh, mata Jawa ya. Kalau dadanya nih tenol nih teman-teman. Tenol. Oh. Dadanya bagus. Jepitannya agak dalam. Lokasinya enggak keluar, dalam. Agak renggang tapi kaku ini. Jadi ini
ternyata burung beli dulu, transfer dari Wonosobo. Kalau boleh tahu juga ini player-player yang lain mana juga Mas Yanto, dikenalkan. Jaj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 
Namanya siapa ini? Jaguar. Jaguar ya. Saya lihat dulu Jaguar. Mulai angkat terpal. Lar 4 udah habis bulunya. Waktunya istirahat ini bentar lagi nih teman-teman. Jaguar ya. Sering juara ini saya, sering dengar juara ini. Nih, tampilannya seperti ini. Oh. Ya, panjang. Burungnya panjang. Capit udangnya agak beda dengan yang Innova tadi. Ini capit udangnya rengket agak keluar, lancip ya modelnya ya. Ini udah pernah podium di mana aja Mas Anto? Podiumnya di mana aja? Di lapak di rumah, di lapak Cakra. Lapak Cakra. Raja Jagal pernah ya? Raja Jagal. Oh ya, ini pernah juga main di Wonosobo ya kalau nggak salah ya? Di Wonosobo, di lapak apa itu ya, di Sekali Anget itu yang totalan 40 juta kemarin. Oh kemarin yang lomba 40 juta, totalan 40 juta ini ikut sampai burung berapa ini? 12. Sampai 12 ya, sisa 12 ya? Iya, karena turunnya di leher. Oh di jadi ini turunnya di leher, kalahnya dia nyangkut di leher ya teman-teman. Wah keren ya ini burungnya. Terus yang lain mungkin Mas Yanto? Yang lain, mana yang sudah mungkin juara? Ini Nyiloreng nih namanya. Nyiloreng ini teman-teman. Akhirnya Mas Yanto. Coba ya, tapi matanya sereng nih. Jadi kecil loh, tapi ya enggak, tapi campur Jawa lah. Sereng kalau sini bilangnya. Ini burungnya juga mirip ya dengan jaguar, posturnya agak memanjang. Oh ini sekundernya juga tebel, cupitnya juga agak sama dengan yang jaguar. Sisa lar berapa ini? Oh ini masih belum tumbang nih, ready. Ini lepas dua ya? Enggak, ini kan. Oh ini baru tumbuh, baru tumbuh. Sini udah copot ya berarti ya? Ini kan baru jawat full. Oh iya iya. Masih ready. Ini burung ready. Kalau boleh tahu ini Mas Anto pernah juara di mana ini? Berarti baru ngambil kan habis perpal. Perpal dua giringan. Masuk saya lombain di lapak Raja Jagal BUB. Wah ini pernah juara BUB yang kemarin itu ya, yeah. Di Raja Jagal yang 100 ribuan ya kalau nggak salah, yeah. Yang daftaran 100 ribuan juara. Ini juaranya, juara satu ya Mas Yanto, yeah. Oke yang lain mungkin. Wah ini banyak sekali ternyata teman-teman burungnya pada juara ini Mas Yanto. Ini Ratu Jagat, yeah, posturnya agak perpal. Oh ini baru agak perpal nih teman-teman. Namanya Ratu Jagat nih. Nih, Ratu Jagat nih. Nah, kan? Ratu Jagat nih, teman-teman. Ratu Jagat. Wah. Baru perpal ya ini? Perpal. Ini udah juara Mas Anto? 3 kali. Podium. 3 kali podium. Ya. Di mana saja ini kalau boleh tahu nih? Di Bruno, Tegal Sari 2 kali. Oh. Ini di Bruno pernah juara 2 kali nih teman-teman. Di Cakra. Terus sendiri 1 kali. Di Cakra sendiri 1 kali. Baru perpal ini teman-teman. Zaki. Zaki. Oh, ini sang fenomenal ini. Saya tahu ini. Ini. Jadi teman-teman kalau pengen tahu Zaki tampilannya seperti ini nih. Ini spesialis ninggal. Nah. Jadi ini hampir setiap terbangan itu selalu ninggal lawan. Wah, istimewa. Kalaupun gandeng, ini stutnya panjang juga teman-teman. Jadi, wah, kalau nggak salah ini dulu pernah hilang ya? Hilang. Pernah hilang? 1 tahun lah, 8 bulan. Ketemu. Ini sudah hilang. Sudah pernah hilang, kemudian baru ketemu ya, hampir 1 tahun ya? Iya. Kalau juaranya ini pernah berapa kali juara Mas Anto? Ini 2 kali di lapak Tursino totalan 10 juta juara 1. 10 juta juara 1. Sama kemarin yang BUB kan borong Nyiloreng mah ya. Masyaallah. Ternyata kemarin waktu BUB di lapak Raja Jagal yang borong Mas Yanto. Satu duanya kena semua. ini Zaki sama Nyiloreng. Sama Nyiloreng ternyata diborong kemarin. Oke, yang lain? Coba.
Ini namanya Druba. Druba, teman-teman. Ini kamu ingin tahu nih Druba. Nih. Druba ya. Ada ya. Jenggotnya, lehernya ini putih. Burungnya warnanya perumpung telampik juga nih. Baru perpal juga nih, baru rekondisi ya. Dipegang masih agak bolong-bolong istilahnya. Nah, ini burung kalau dilatih ya, teman-teman, kalau saya kan biasa latih di sini sepertinya biasa. Tapi kalau udah dapat kertu, udah dikasih kertu, ini istimewa ini. Nah, ini mau model tembak oke, atas kepala juga oke. Kalau ini juaranya di mana saja, Mas Yanto? Ini di Raja Jagal 3 kali lah ya. 3 kali? Di rumah, di lapak Cakra sendiri, tuan rumah 2 kali. 2 kali, wah ini udah berkali-kali juara. Nah, oke. Yang lainnya mana mungkin? Tahta. Ini namanya? Tahta. Tahta, teman-teman. Nah, ini mata Jawa juga nih. Nah, nih, coba kamera kesini. Lebih dekat lagi. Oh, ini mata Jawa nih. Mata Jawa. Tahta, burungnya warnanya silver. Kondisi selar. Wah. Wow. Ini lagi mengangkat perpal ini. Ini juga baru mau istirahat juga. Burungnya, modelnya juga memanjang juga ya. Nah, kalau ini sudah pernah juara berapa kali, Kang Yanto? Ini 2 kali. 2 kali juara ya. 2 kali juara. Ini karakternya ninggal juga ya, kalau nggak salah ya. Ninggal. Ninggal lawan juga, teman-teman. Ini kalau nggak salah juga burung dari saya ini. Jadi saya tahu ini, saya tahu darahnya apa ini. Jadi sekalian saya kasih tahu ya, teman-teman. Ini jalur ponakannya Bajang ini, teman-teman nih. Ini baru istirahat, teman-teman. Yang lain lagi mungkin, Mas Yanto. Wah, ini jambul ini. Kalau ini, ganteng ini. Bulunya ridivit, teman-teman. Oh, selarnya istimewa. Kalau ini namanya apa nih, Mas Yanto? Mac Jagger. Mac Jagger. Oh, Jagger ini namanya, teman-teman. Ganteng ini. Kalau ini sudah pernah dilombakan belum? Belum, ini kemarin mau dilombakan ada kendala di event Wonosobo 100 juta. Oh, ada kendala ya kemarin ya. Sebenarnya mau dibawa. Oh, apa udah dibawa ke sana? Udah dibawa. Ini ternyata kan sudah dibawa ke sana. Posisi lain-lainan kan nabrak orang. Masya Allah. Jadi ternyata kemarin sudah mau dilombakan, sudah dilarap, dilop. Ternyata waktu landing pas waktu larapan nabrak. Nah, jadi agak cedera ya kemarin ya. Kalau ini jalur darahnya apa ini? Ini jalur darahnya ibunya, apa itu namanya ya? Darahnya Bos Somad itu. Oh iya, dari Bos Somad ya. Ini ibunya. Kalau bapaknya jalurnya si itu ya. Manggis. Oh iya, ini adik Manggis tapi beda ibu. Iya. Oh, apa sama ibunya? Ibunya sama. Oh, ibunya sama. Ini berarti adik kandung ya? Adik kandungnya Manggis, teman-teman. Wah, keren ini. Sebentar lagi kita lihat debutnya ini ya. Semoga segera juara ini. Ini masih piyek. Ini masih piyek. Ini juga player ready-nya, Mas Yanto. Sebentar lagi ini siap. Lagi nunggu jawat. Ini belum pernah jawat berarti ya? Ini lagi mau rampas. Oh, sisa lar satu ini, teman-teman. Sisa lar satu. Nih. Matanya apa ya ini? Mata asem ya? Iya, mata asem. Inilah. Ini berarti sebentar lagi siap lomba juga ya, Mas Yanto ya? Mulai perdana. Oke, siap. Perdana lomba setelah cabut jawat ya nanti ya. Ini jalur darahnya apa, Mas Yanto? Ini darahnya darah Sekartaji. Sekartaji ketemu adik Manggis. Oh, ini darahnya Sekartaji. Oh, bapaknya ini ya? Bapaknya. Ini bapaknya, ini anaknya. Ibunya pakai ini juga? Enggak pakai adiknya Manggis. Oh, tapi iya, yang tadi itu ya? Kakaknya Mick Jagger. Oh, kakaknya Mick Jagger itu ya, yang betina dijodohin sama ini ya. Keluar. Oke, sebentar lagi ini kita lihat kerjanya ya. Sebentar lagi semoga enggak ada kendala. Lagi mah meh terus. Oh, ini mah meh terus, teman-teman. Sekartaji ini. Kemarin juga ikut lomba di sana? Iya, sampai berapa ya? Cuma lagi belum maksimal lah ya istilahnya ya. Cuma lagi hampir mah meh. Oke. Mas Yanto, ini kan
banyak nih playernya Mas Yanto, piyiknya juga banyak yang udah mau jadi. Kalau misalkan nih teman-teman sahabat-sahabat Merpati FMP mungkin ada yang minat mau beli piyikan di sini, gimana, boleh nggak nih? Boleh ya. Boleh. Ternyata boleh. Nanti mungkin hubungi langsung ya ke nomornya Mas Yanto ya. Iya. Nomornya berapa Mas Yanto? 0821 3855 9987. Itu nomornya Mas Yanto ya, official. Nah, jadi nanti teman-teman Merpati FMP bagi yang mungkin minat mau beli piyikan produknya sini, hasil olahannya sini, bisa hubungi ke nomor yang tadi. Oke. Mungkin seperti itu dulu ya Mas Yanto. Nah, nanti semoga kedepannya player-playernya lebih juara lagi dan kedepannya kandangnya lebih maju lagi. Merpati FMP istimewa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.